Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama, berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan belajar bersama cara integrasi layanan dengan tautkan akun belajar.id. Langkah pertama, akses laman https://akun.simp.id/. Sistem akan mengarahkan Anda pada laman dashboard akun SIMP PKB. Selanjutnya menuju pada laman data personal. Klik tombol selengkapnya. Akan ditampilkan data personal Anda yang juga bersumber dari data Dapodik. Anda dapat menyesuaikan data sesuai kebutuhan dengan cara klik tombol ubah yang aktif. Misalnya, mengubah foto profil, mengubah nomor HP, mengubah kata sandi. Selanjutnya, menautkan akun pembelajaran di SIMP PKB. Pilih klik tombol pada kolom integrasi layanan. Pada integrasi layanan, ada menu, yaitu, akun belajar dan perintah tautkan. Pada laman kelola data integrasi layanan SIMP PKB, klik tombol tautkan. Muncul perintah, link tautkan layanan, kemudian kita klik, tautkan. Sistem akan mengarahkan pada laman login akun pembelajaran Anda. Masukkan email akun pembelajaran Anda pada form yang diberikan. Akun pembelajaran Anda berhasil ditautkan. Klik tombol hapus jika ingin melepas tautan tersebut. Untuk mengecek tautan akun SIMP PKB, kita kembali ke dashboard. Jika ada data yang diubah, otomatis sistem akan mengubahnya. Dan akun sudah tertautkan. Kemudian kita bisa langsung membuka fasilitas SIMP PKB. Kita klik menuju program, maka akan muncul semua menu SIMP PKB. Jika sudah selesai, kita klik logout. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kesederhanaan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.